Intensitas curah hujan yang tinggi selama 2 hari terakhir di kota Ambon membuat sejumlah rumah penduduk terendam banjir akibat luapan air kali dan selokan pada Minggu siang. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi Jalan Lakstiawati Mena, kawasan Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon. Warga berharap pemerintah dapat segera membuat jembatan dan melebarkan saluran air, lantaran ketika musim hujan daerah tersebut selalu menjadi kawasan banjir akibat luapan air dari kali. Di sisi lain, dua kawasan di kota Ambon juga mengalami longsor yang merusak rumah warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.